saya bukan Habib, bukan. Gak penting bagi saya itu bukan Habib, bukan. Tapi nilai, pembicaraan saya itu benar apa enggak? Kalau gak benar, mau saya Habib, mau siapa, buang. Gak perlu Anda mau nanya saya bukan Habib, gak penting. Habib itu bukan segala-galanya. Tapi nilailah, kalau omongan saya salah, Anda buang gak apa-apa. Kalau omongan saya ini ingin menjerumuskan Bahar, Anda buang. Jadi itu aja. Jadi gak perlulah dikit-dikit Habib gak penting. Habib atau tidak itu bagi saya gak penting. Terserah Anda mau bilang saya bukan Habib gak apa. Karena hubungan Tuhan sama makhluk itu gak ada hubungan nasab. Gak perlu Anda minta berlebih-lebihan. Karena Anda punya, gak ada. Semua itu tergantung amalnya. Kalau Anda Habib tapi beramal buruk, ya Anda jangan bilang itu Habib. Tapi kalau ada orang biasa mulia, ya Anda muliakan. Jadi enggak ada. Terus Anda mau dispensasi, Habib punya kelebihan, harus diperlakukan lebih. Oh, nanti kalau saya maksiat dimaafkan Tuhan, enggak ada. Justru saya bagi saya, beban jadi Habib, ngapain jadi Habib? Anda pikir saya happy, Pak? Saya mau macam-macam, enggak enak nama Habibnya. Justru saya enggak pakai Habib lebih bebas. Saya berbuat baik, enggak ada kelebihannya. Karena saya punya tanggung jawab terhadap Nabi. Tapi kalau saya berbuat buruk, saya lebih malu. Tapi enak orang bukan jadi Habib kok. Bisa bebas, bisa enak, enggak punya beban sosial. Itu aja. Jadi terserah Anda mau bilang saya bukan Habib, saya enggak penting. Tapi nilailah. Nilai itu, kalau pembicaraan saya itu salah, Anda buang. Kalau benar, Anda mau terima terserah, enggak mau terima enggak apa-apa. Ya seperti dari ayam itu ada dua yang keluar. Ada tai dan telur. Jadi nggak perlu Anda lihat ayamnya dulu, tapi Anda lihat outputnya dulu. Kalau Habib mengeluarkan tahi, ngapain maksud Anda mau terima? Terus ada yang bukan Habib ngeluarin telur, Anda mau tolak? Ya Anda sakit jiwa dong. Jadi kebenaran itu bukan hak paten Habib. Siapa saja punya hak untuk melakukan kebenaran. Nabi Muhammad aja juga ditolak. Oh. Apalagi seorang saya. Nabi Muhammad yang sudah disucikan Tuhan, dibaptis orang sempurna. Dan sempurna kalau ngomong, gak mungkin nyakitin. Itu aja masih ditolak. Apalagi saya. Jadi terserah Anda mau tuduh saya apapun. Saya gak peduli.